وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. آمين. الحمد لله. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, terlebih dahulu sama-sama kita ucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala berikan kita kesihatan yang baik. Dapat kita bersama-sama pada waktu maghrib ini bagi menyambung pengajian kita tahsin al-Quran. Jadi malam ni kita berada pada muka surat yang ke-80 maksudnya. Maksudnya bab mat kita dah habiskan maksudnya. Tabri'ah. Muka surat yang ke-80 sebenarnya bacaan kata-kata huruf rahsia. Huruf-huruf rahsia ni, bab ni sebenarnya boleh baca sendiri. Ataupun kalau kita nak bincangkan bagaimana huruf itu dibaca dan ditulis, ditulis dan dibaca, anda kena tulis. Nanti kita adakan satu whiteboard tu, anda tuliskan satu-satu huruf. Kalau kita lihat daripada penjelasan daripada kitab ini, dikatakan kita suci Al-Quran mengandungi ada 114 surah. Ada 114 kesemuanya. Di antara surah-surah ini terdapat 29 buah surah yang dimulakan dengan kata huruf rahsia. Kata huruf rahsia yang tuan-tuan jumpa Alif Lam Mim bermula pada surah yang kedua Al-Baqarah Alif Lam Mim. Itu adalah huruf rahsia. Untuk mereka yang baru hendak mempelajari membaca Al-Quran, memang susah nak membacanya. Maka apabila nak membacanya dengan cara menyebut nama huruf itu dan mematikan huruf yang terakhir pada huruf itu. Contoh huruf sin, nama tulisannya sin, sin ya nun, tadi dibacakan sin gitu. Jadi anda kena tulis. Kalau tak tulis pun tuan-tuan nampak ejaannya, ada buku, boleh tengok pada buku tu. Ejaannya ialah sin ya nun, sin ia mati, dan selepasnya ada nun yang mati. Mati bertemu mati. Maka tertimbul, maka timbullah hukum mat tadi, bacaan mat yang panjang. Maka huruf nun yang terdapat pada akhir nama tulisan huruf sin itu dibaca sukun juga. Begitulah pada semua kata huruf rahsia di permulaan surah. Jika huruf yang terakhir pada nama huruf itu adalah terdiri daripada huruf nun ataupun mim yang mati, nun mati, maka hendaklah memperhatikan hukum bacaan keduanya. Jadi bila nun mati dengan mim mati, kena tengok hukum bacaan keduanya. Ikhfa ke, idgham ke, dia akan jadi macam itulah. Dalam pada 29 surah ini telah menggunakan 14 huruf hijaiyah. Daripada 29 surah ini menggunakan 14 huruf hijaiyah daripada bahasa Arab yang mengandungi 29. Jadi semua 29 digunakan 14 huruf untuk huruf-huruf rahsia ini. Dan dihimpun dalam rangkai kata silhu suhairan man qata'aka. Itu bit syair, bit syair yang untuk kita ringkaskan huruf-huruf yang digunakan. Huruf sad, silhu maksudnya huruf sad digunakan, huruf lam digunakan, huruf ha digunakan, itu maksudnya begitu. Terdapat 8 huruf mesti dibaca 6 harakat kerana nama tulisannya terdiri daripada 3 huruf, di mana huruf tengahnya adalah huruf mat. Ia dihimpun dalam rangkai kata naqasa asalukum kecuali huruf ain. Huruf tengahnya adalah huruf lin yang terdapat pada permulaan surah Maryam, itu kaf ha ya ain sad. Dan surah Asy-Syura ha mim ain sin qaf adalah diwajibkan dibaca 4 ataupun 6 harakat
kerana bacaannya dipanjangkan dengan huruf lin, dipanjangkan dengan huruf huruf lin. Yang ain tadi itulah huruf lin. Bila kita sebut ain, itu huruf lin. Kalau kita baca kaf, itu huruf mat. Sedangkan huruf yang lain bacaannya dipanjangkan dengan huruf mat. Inilah dinamakan sebagai mat lazim harfi dalam Al-Quran Rasul Osmani. Kelapan-lapan huruf ini diberi tanda mat, tanda panjang di atasnya, untuk menunjukkan bacaan tadi adalah mat lazim, mat lazim harfi. Bolehkah nak bincangkan bab ni? Boleh faham ke tidak? Dia hanya bincang begitulah. Anak rasa macam tuan-tuan baca sajalah. Anak tuan-tuan baca aja. Kemudian timbul ada tempat yang tak faham tu bila kita bincangkan. Bila anak sebut macam ni pun anak rasa macam kita terpaksa memahami apa yang dia ceritakan. Jadi langsung jadi tak faham kan. Padahal nak cerita tentang huruf-huruf rahsia ini yang kita fokus terus pada muka surat 81 kan. Jadi bahagian kedua, bahagian ketiga itu tuan-tuan baca, kita fokus ya. Contoh-contoh yang dibawakan. Ada pun jenis-jenis bentuk huruf daripada atas ya. Baris yang ketiga tu, ada pun jenis-jenis bentuk huruf rahsia di permulaan surah adalah dibacakan seperti berikut. Terdiri atas satu huruf tiga surah. Terdiri atas dua huruf sembilan surah. Terdiri atas tiga huruf 13 surah. Terdiri atas 4 huruf 2 surah. Terdiri atas 5 huruf 2 surah. Boleh faham kan? Jadi dia ada ejaan, kalau sad itu ada berapa satu kan? Kalau alif lam mim itu ada berapa? Alif lam mim itu maksudnya 3 huruf. 3 huruf ada 3 surah. Itu maksudnya begitu eh. Kemudian dia kata 4 huruf ada 2 surah. Ada 2 surah yang menggunakan 4 huruf. Yang bermula kita lihat satu yang pertama hanya terdapat pada huruf yang sad pada surah sad saja. Sad satu huruf. Ejaannya ialah sad alif dan. Sad ejaannya adalah sad alif dan. Jadi apa dia huruf mat di situ? Huruf alif. Sad alif tu huruf mat. Kemudian selepas huruf mat tu bertemu dengan huruf dal yang mati. Sad, maka timbulnya harakat baca dengan keadaan 6 harakat. Huruf mat bertemu dengan huruf mati, maka timbulnya 6 harakat. Itu adalah huruf. Yang keduanya qaf, qaf alifah. Huruf mat bertemu dengan huruf fa yang mati. Itu samalah 6 harakat. Nun, toha. Contoh yang keempat, toha tu mat asli je. Toha mat asli. Kemudian tosin. Okey, to dua harakat, sin ejaannya sin yanun. Sin. Itu sebutannya eh. Yang panjang ta dua harakat sin itu 6 harakat. Ya sin pun sama juga, ya dua harakat sin 6 harakat. Yang ketujuh hamim pun sama juga macam atas tadi. Terdapat pada permulaan 6 buah surah. Ghafir, Az-Zukhruf tu boleh tinggallah, contoh-contoh surah eh. Kemudian yang kelapan Ta-si-ta-si-mim. Macam mana berlaku? Ta-alif dua harakat mat asli. Sin ya mati bertemu dengan nun yang mat, nun yang mati. Itu adalah timbul hukum mat lazim harfi. Kemudian nun mati pula bertemu dengan mim, jadi idgham pula. Maka kita idghamkan nun mati ke dalam mim, maka dengung dua harakat. Jadi tu dengung dua harakat. Kemudian mim ya mati bertemu dengan huruf mim yang mati. Mim 6 harakat. Jadi bacaan ta si mim ini ta dua harakat, si 6 harakat, dengung dua harakat, si tu dua harakat. Mim itu 6 harakat. Itu kalau jumpa begitu ya. Yang ke-9 alif lam ra. Alif ejaan begitulah alif. Contoh dia ada eja tu alif. Lam, lam alif di atas la, lepas tu ada mim mati. 6 harakat. Lam
jadi panjang tu sebab huruf alif mati bertemu dengan mim yang mati, itu jadi panjang 6 harakat. Kemudian ra mad asli 2 harakat. Alif lam ra gitu ya. Ra tu 2 harakat. Baiklah, rasanya itu sebahagian daripada yang boleh kita bincangkan. Jadi rasa-rasa tuan-tuan boleh bacakah bab-bab yang begini. Jadi yang anda sebutkan tadi, yang khilafnya ialah pada contoh yang ke yang ke-13. Yang ke-13 tu contohnya, dan yang ke-14 yang kaf ha ya ain, yang lin tadi tu, sebutan baca huruf lin tadi tu boleh baca 4 harakat ataupun 6 harakat. Yang lain semua kena baca 6. Yang tanda panjang di atasnya itu kena baca 6. Yang huruf ain tu sahaja yang kita baca dia dengan 4 ataupun 6 harakat. Itu sahaja ya. Kalau ada tak faham boleh kemukakan soalan. Tak boleh kemukakan soalan hari ini pun tak apa, Rabu yang minggu ketiga nanti kita jumpa, nanti kita boleh bincang ya. Rasanya lebih baik macam itulah tuan-tuan baca. Kalau nak bincang ni jadi panjang, jadi rasa mengantuk rasanya kan. Baik. Boleh ya, insyaAllah. Jadi kita buka Al-Quran. Buka surat 49 ya. As-Saffat ayat yang ke-77 yang bermula dengan waja'alna. Empat sembilan. Tiga terbalik tu. Empat tu, tiga terbalik tu empat. Dia kadang-kadang confused lagi banyak kan. Empat, empat sembilan. Tiga yang terbalik tu. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ Itu yang pertamanya, yang kalimah waja'alna ya. Kita kadang-kadang dah terbiasa dengan waja'al, kita suka tekan begitu. Jadi jim tu dia dengar macam kol-kolah, dia akan jadi macam kol-kolah ya. Jangan waja'al, tapi waja'al, jadi was maknanya dan, ja'al tu maksudnya telah jadikan. Jadi ja'al. Satunya tekanan yang kita tekan pada waw menyebabkan jim tu jadi kol-kolah. Kemudian ain tu kita bunyi ja'al lah, ja'al. Sebetulnya ja'al, ain tu sampaikan. Jadi a, ja'al, itu bagi sampai ain tu ya. Itu di antara tempat yang menjadi masalah pada kita lah. Zuri atau zuriyatahu, zuriyatahu, pastikan ya. Kemudian huruf humul ba tu, selepas tu ada huruf kof, menyebabkan kita sebut ba apa pun bunyi ba, dia akan jadi bunyi tu humul baqi, baqi, dia jadi tertebal. Humul ba, dipisah. Ba di atas bunyi ba, dipisah gitu ya. وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ هُمُ الْبَاقِينَ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ
fil akhirin. Fil akhirin. Itu jelas pada hamzah tu bunyi a dengan a. A tu ya. Hamzah di atas bunyi a. Kadang-kadang kita terbunyi a. Fil a, fil a. Itu sebutan hamzah tu ya. Salamun ala Nuhin fil alamin. 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 Qalqalah pada jim bunyi naj gitu ya. Zil huruf zai bunyi zil gitu. Kadzali inna kadzalika najzil muhsinin. Inna kadzalika najzil muhsinin. Innahu min ibadinal mu'minin. Setiap yang nombor sabdu tu tekankan sikit. Dan dari segi maknanya pun begitulah. Sebab maknanya pun memberi maksud sesungguhnya. Bila sesungguhnya pun kita akan tekankan. Sesungguhnya. Kita tak kata sesungguhnya. Sesungguhnya. Jadi bahasa cara kita bahasakan pun macam tu. Eh? Kemudian hu itu maksudlah qasirah. Hu itu maksudlah qasirah. Min bertemu dengan ain izhar. Cuma ain tu min'i, pastikan ain tu ya, min'iba. Pada huruf innahu tu pun hamzah di bawah bunyinya i. Kadang-kadang kita bunyi in, kan bunyi a kan, in 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 in. Ha, tu nak bunyikan hamzah tu di bawah bunyi i, maka bunyinya in dengan in. Innahu min ibadinal mu'minin. Innahu min ibadinal mu'minin. Ha, yang kita wakaf di hujung tu nin, sinin, alami tu ma'arid lis, lisukun. Ha, kita ambil 4 rakaat ya, untuk sederhananya. Thumma aghraqnal akhirin. Thumma aghraqnal akhirin. Thumma aghraqnal akhirin. Thumma aghraqnal akhirin. Wa inna min shi'ati wa inna min shi'atihi la Ibrahim. Wa inna min shi'atihi la Ibrahim. Inna pun dengar juga min tu ikhfa, eh? Min tu ikhfa. Shi dua harakat, atihi, hi tu maksilah, maksilah qasirah. La ib, qalqalah pada ba tu nipiskan, jangan la ibra, bukan la ib, la ib. Ah, ingat tu ba tu qalqalah eh. Jadi kita mudah menyebut la ibra, jadi jadi tebal pada huruf ba tu, jangan tebalkan la ibra, tu ba tu nipis ya. Ra yang kita tebalkan ra tu, kerana kita nak tebalkan ra, jadi qalqalah tadi ikut la ibra, betulnya la ibra, nipiskan ba tu ya. Wa inna min shi'atihi la Ibrahim. Wa inna min shi'atihi la Ibrahim. La Ibrahim. Idh jaa rabbahu biqalbin salim. Yeah.
itu mad wajib. Mad wajib mutasil selepas huruf mad huruf alif itu bertemu dengan hamzah dalam satu kalimah. Mad wajib mutasil. Rabbahu maksilah qasirah biqal bin ikhfa tu ya dengungkan ya. إذ جاء ربه بقلب سليم إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون إذ قال لأبيه وقومه fokus pada huruf waw tu ya. Bila ada qaf tadi waqaw tapi bunyi waqaw. Waw tu nipiskan jadi waqawmihi ya. Waqawmihi madza ta'budun. Waqawmihi madza ta'budun. A'ifkan alihah. A'ifkan alihah. أَإِفْكًا آلِهَةً دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ أَإِفْكًا آلِهَةً دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ فَمَا yang mat sabdu itu dengungkan kum ikhfa mimati bertemu dengan bah hukumnya ikhfa syafawi ya. Renggangkan bibir tu ya. Kum nipiskan ya. Fa ma dhannukum bi rabbil alamin fa ma dhannukum bi rabbil alamin fa nadhana فنظر نظرة في النجوم ونظر نظرة في النجوم فنظر نظرة في النجوم ونظر نظرة في النجوم تو satu satu ya kalau anda pun satu juga ya. Fa nipis, na tipis, dha tebalkan, ra tebalkan, nun tu nipis, na bukakan balik. Kalau kita langgar je, fa nazoro na, dia akan jadi macam itulah. Fa nazoro na, buka balik. Bila huruf dha tu, nun dha mati di atas bunyi, dengan naz, naz, na nipiskan, dha itu tebal, naz. Jadi mula anda pun, na, nau gitu ya supaya nipiskan pada huruf nun dan tebal pada huruf huruf ra lagi sekali ya fa nadhara nadratan fin nujum fa nadhara nadratan fin nujum fa qala inni saqim fa dengan qaf tu ya pastikan fa tu nipis dengan fa qa tapi bunyi fa fa qala ya fa qala inni saqim fa qala inni saqim fa tawallaw anhu mudbirin fa tawallaw anhu mudbirin fa tawallaw mudbirin fatawallaw anhum mudbirin faragha ila alihatihim faragha ila alihatihim fa nipiskan ra tebal dengan fa ra dengan fa fa nipis
ila mad jaiz mufasil. Selepas huruf ma ada hamzah dalam dua kalimah. Maksudnya alif la itu berada di hujung kalimah yang pertama, a berada di awal kalimah yang kedua. Jadi mad jaiz mufasil, empat harakat kita baca ya. Him, him, him tu nipiskan dengan alihatihim, alihatihim gitu ya. Faragha ila alihatihim, faragha ila alihatihim, faragha ila alihatihim. Ada kadang-kadang kita confuse faragha, faragha, faragha ila kan. Ada dekat-dekat dia bunyi tu. Faragha ila, faragha ila, faragha ila. Nampak dah faragha ila tapi bunyi faragha ila. Ada jadi macam tu. Agak-agak kalau nak baca macam tu pun tak pasal kan. Dia faragha ila, faragha ila. Hati-hatilah sebutan tu. Dia kadang-kadang kita tersasul dia sebenarnya. Bunyi tu hampir sama tapi sebenarnya lain kan. Tu di antara tempat-tempat kena perhatikan eh. فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ أَلَا تَأْكُلُونَ أَلَا تَأْكُلُونَ itu hati pada hamzah tu ya, bunyi ta ta, nipiskan ta dengan ta dengan ta. Saya tak mahu, saya tak mahu. Jadi bunyi hamzah tu, bunyi ta tu bunyi ta bukan tak mahu, ta tak mahu, saya tak gitu ya. Itu baru nampak. Jadi kena biasa kata tu hujung lidah. Tempat huruf ta tu hujung lidah dengan gusi je, letak ringan, letak ringan. Ta ta atau saya tak. Semua tu huruf nak dibetulkan. Cuma kadang-kadang orang pertanyakan ini kesalahan besar ke kesalahan kecil? Itu orang persoalkan kan. Jadi walaupun kita sebut sin tengah dengan s, kita sebut ia tu dengan y, dia bukan saya, saya tu tu. Jadi ia tu bunyi daun lidah. Ya, saya tak mahu, saya tak mahu. Itu sebutan nak bunyikan Arabnya, hurufnya begitu. Tapi kita tak adalah sampai nak baca begitu. Kalau dapat sampai tu alhamdulillah kan. Jadi huruf-huruf tu nak kena detail tu. Ya, cuba dapatkanlah. Jadi kita baca begini tu tujuannya nak dapatkan sebutan-sebutan tu. Tak dapat 100% dapat 40-50% dulu pun tak apa kan. Lama-lama kita dapat elok kan eh. Okey, teruskan. Malakum la tantiqun. Malakum la tantiqun. La tantiqun. Nun mati bertemu dengan ta, hukumnya ikhfa. Cuma tebalkan ya. Dengan tan tau atau bunyi ikhfa pada ta. Ada bunyi tan tikun. Tau tu bunyi ikhfa eh. La tantiqun. La tantiqun. Semua huruf-huruf tebal bunyi begitu. Kalau dengan qaf miqaf okay. Kalau huruf ta miqin itu huruf ta, huruf-huruf yang isti'la ni kita tebalkan bunyi dengungnya eh. Faragha alaihim, faragha alaihim darban bil yamin, darban bil yamin itu iklab, itu iklab eh. Mim tanwin bertemu dengan ba, hukumnya iklab. Ataupun dalam mazhab Osmani ni dia ada mim kecil yang ekornya ke bawah dia eh. Itu adalah iklab. Sebutan kita renggangkan eh. Darban bil eh. Darban bil yamin, darban bil yamin. Fa'aqbalu ilaihi yazifu. Mana yang nipis, mana yang tebal. Huruf fa nipis, a nipis. Qaf, tebalkan. Jangan fa'aqa. Fa'aqa, tebalkan. Eh. Kol-kola tu tebalkan.
Bila kita nak tebalkan qaf, hamzah tu jangan fa'ok, ngafa'ok tu, ngaa sekali. Fa nipis, a nipis, fa'a, fa'aqo. Nampak kan? Fa'aqo balu. Ha, tu tempat yang nipis tu nipis kan? Eh? Fa'aqo balu ilaihi yazifun. Wallah. Dia sebutan tebal ni Arab pun dia tebal dengan wallahi kan. Kan wa wa dua di atas bunyi wa. Allahu akbar a Allah Allahu akbar tu jadi a tu nipis kan eh. Wallah 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 Allah Allah wa ma okey tu eh. Tu lama-lama kita ulangkan dapat eh. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Khalaqa. Khalaqa. Ha tu lam tu dengan khalaqa. Khalaqa. Nipis eh khalaqakum khalaqakum wa ma ta'malun wa ma ta'malun ha, tu nipis tebal huruf tu perlu latihan, perlu dengan latihan kita ulang-ulangkan sebutan tu dapat nipis. Kalau kita baca belasah aja wallahu khalaqakum wa ma, dia akan tebal semua huruf-huruf yang nipis eh. Kadang-kadang ada juga bertanya kenapa mesti baca macam tu kan eh? Ada tak cukupkah kita hanya sebut huruf tu ikut huruf macam lam tu dah bunyi lam dah. Qaf tu dah bunyi qaf dah. Cuma perlu kenapa perlu kita nak nipis tebal? Kadang-kadang ada orang bertanya begitu kan. Jadi kalau jawapannya kita nak kena baca, cuba baca sebaik mungkin yang sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam baca, itulah jawapannya lah kan. Jadi kita nak baca yang terbaik yang kita boleh baca macam mana yang Nabi baca. Nabi Arab, sebutannya Arab, kita ni orang Melayu, diberi kemaafan lah sebab tak dapat. Tapi jangan kerana kerana kelemahan tadi tu kita tak boleh nak cuba perelokkan. Jadi kita nak dapat yang terbaik di kalangan orang-orang yang beramal. Jadi kita cubalah dapat sebutan yang baik. Semoga amalan kita diterima oleh Allah SWT. Itu kita nak macam tu kan. Kita nak yang terbaik tu eh. Dan ada kata bila nampak baca sedikit dia satu muka tapi berkualiti kan. Itu kita cuba dapatkan gitu eh. Baik, teruskan eh. Qalu ibnu lahu bunyana. Itu masalah qasirah eh? Hu lahu masalah qasirah. Qalu ibnu lahu bunyana. Qalu ibnu lahu bunyana. Fa'alquhu fil jahim. Fa'alquhu fil jahim. Fa'aradu bihi kaida. Maksudlah maksudlah qasirah eh? Fa'a tu nipis dengan fa'ara. Kalau kita biasa dengar fa'ara, fa'a, fa'a nipiskan eh. Fa'aradu bihi kaida. Fa'aradu bihi kaida. Faja'alnahumul asfalin. Faja'alnahumul asfalin. Wa qala
sayahdin. Wa qala inni zahibun ila rabbi sayahdin. Rabbi hab li minas salihin. Rabbi hab li minas salihin. Itu nampak okey tu, yang nun tu dengan minus dengan no. Kadang-kadang kita terbaca begitu, tapi nampak tadi nampak okey. Mina jadi nipis kan, tebal pada huruf sod. Na, na, so, dengan minus, dengan minus. Mina, mina, so, nipis pada nun tu nipiskan kan, yang tebal pada huruf sod. Lihin pun sama juga dengan le. Kita dah terbiasa dengan soleh, anak yang soleh kan punya le kan. So, anak yang soleh, saleh kan. Soleh, saleh tu sama aja sebenarnya, tapi dah kita terbiasa anak yang soleh, nama kawan saleh. Dia tak kata saleh, dia tak kata soleh. Kawan kita namanya saleh, tapi tak ada yang menyebut anak-anak yang saleh, anak-anak yang soleh. Itu sebutannya betul. Itu sebutannya betul. Cuma lamnya tu dengan ikut sebutan leh itulah. Li, soli, solihin. Nipis pada lam, pedas pada huruf ha tu. Minas solihin. Minas solihin. Fabasyarnahu bighulamin halim. Syah nipis, roh tebalkan. Syah-syah-na. Fabasyarnahu bighulamin halim. Fabasyarnahu bighulamin halim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunay. Inni ara fil manam. Inni ara fil manam. Anni azbahuka fanzur madha tara. Ani dia ada ini, kena tengok baris betul eh. Kadang-kadang tengok ani baca ini juga, sebab yang depan tu ini pasti ya. Nun mati bertemu dengan zah, hukumnya ikhfa. Tebalkan eh? Tebalkan ikhfanya. Huruf fa tu fa nipis dengan fanzur, tapi bunyi fa. Fanzur madza tara. Tu taro tu nipiskan dengan taro, dengan ta. Ta yang tebalnya huruf ro tebalkan eh, ta tu nipis. Madza taro. Madza taro. Qala ya abati if'al ma